Oh iya, bagus sekali, karena doa itu insya Allah akan dikabulkan karena diaturkan langsung oleh calon pemimpin. Karena itu saya mengajak kepada semua, mari kita angkat tangan kita sama-sama, tengadahkan tangan kita, dan bantu aminkan doa saya. Siap berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Balik pidatonya itu Mas Ahaye, gimana memaknainya? Oh iya, bagus sekali, karena doa itu insya Allah akan dikabulkan karena diaturkan langsung oleh calon pemimpin, diamini oleh rakyat, oleh kita semua yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan perubahan untuk negeri yang kita cintai ini. Tadi tentunya kita simak baik-baik apa yang menjadi doa beliau, termasuk harapan-harapannya agar Indonesia lebih adil, lebih sejahtera, dan masyarakatnya juga bisa lebih bahagia lagi. Jadi saya mengucapkan selamat juga kepada Nasdem yang telah menyelenggarakan acara dengan sukses. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan dan momentum baru untuk gerakan perubahan ke depan. Mas, setelah ini akan ada konsolidasi antara tiga partai ini untuk di tingkat nasional, konsolidasi bersama tiga partai dan membawa Pak Anies sendiri keliling Indonesia memperkenalkan atas nama koalisi? Ya, tentunya ke depan ini kita akan semakin solid, insya Allah akan semakin sinergis juga untuk, nah ini calon presiden kita. Insya Allah bisa itu mau jalan. Ya, saya yakin koalisi ke depan akan semakin solid dan kami juga akan semakin sinergis, termasuk juga dalam menentukan strategi di lapangan. Karena waktunya juga tinggal 7 bulan lagi, kita harus semakin taktis untuk menyambangi berbagai daerah di Indonesia, untuk menyapa berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Saya yakin Pak Capres dan tiga parpol koalisi ini juga sudah sangat siap, bersemangat, karena kita juga mendapatkan energi positif dari masyarakat. Masyarakat yang menyambut, menunggu kedatangan, sekaligus juga rasanya ingin menyatukan energi besar. Karena perubahan tadi disampaikan oleh Pak Anies, Pak Capres kita, harus bersama-sama, tidak menjadi agenda orang per orang atau partai per partai, tetapi ini agenda besar bersama dan berjuang bersama. Saya Muhammad Syahrezan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.